kalau misalnya lewat dari tanggal itu gade gitu kalau misalnya lewat dari tanggal itu barang milik Pak Eco. Gimana, setuju? Ya setuju. Setuju. Kalau setuju dia nanti kita bawain semua barang kita. Cuman apa? Kita nggak bisa naruh di mari barangnya. Iya, ibaratnya kalau bisa naruh di mari, ibaratnya kita serahin dulu barang ke sana. Nah gitu. Deal nggak? Deal. Kalau 3,5 kemarin Senso sama Bor kita kasihin, cuma kita gade. Ya gade sih Simba. Sisimnya gade. Lewat kita tanggal 4, kalau misalnya kita belum bayar, milik kita. Milik ente. Deal. 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 Yeah. Kalau misalnya kita bayar, juga kita lebihin sedikit mah gitu, jangan rokok-rokok acan mah. Gimana deal? Iya. Deal. Ini mah pokoknya mah ketentuannya mah enggak menentukan tanggal apanya, bahwa tanggal 4 lewat milik kita. Iya, betul. Sekarang tanggal berapa? 29. Sekarang tanggal 2. Hah? Sekarang tanggal 2. 20. Ya, 20. Iya, iya, iya. Jadi cuma 14 hari. Iya. Kalau deal enggak kita bawain barangnya. Iya, iya, iya. Deal ya. Iya. Entar kita bawain. Ya. Sensor sama bor sama kita. Sama mata bornya kita kasih. Iya, iya, iya. Ya. Semua deh, sama kabelnya untuk sementara pakai-pakai dulu. Iya, oke. Iya. Duit gimana? Entar kita bawa sekarang. Masalah duit mah langsung kotor nih. Ini gocapnya. Kan ada saksinya nih kita nih ya. Tunggu di sini kita bawa sekalian ayam nih buat ayamnya. Karena jadi barokah lu. Jadi memang enggak sia-sia, enggak dikubur. Oke. Ya istilah ini mah gade lewat tanggal 4 milik kita. Betul. Oh iya dah. Hah? Ya. Oke. Ya. Lu ada iniannya? Ada ininya. Iya. Pokoknya bukti ininya. Gade ya? Ya kalau iya. Ya. Kita kalau masalah ini dikasih ya. Kalau ini mah dikasih ikat rido. Iya, iya. Ikat rido. Ini buat buku Bapak buat lele. Terserah ini mah ya. Judulnya mah kita udah ikat rido iya. Daripada kita kubur enggak bermanfaat, kangguan ini bermanfaat. Oh iya. Benar enggak? Iya. Tapi ini kalau dijual mah